Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hidayah TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini bersama Nurul Raga Rostami. Wah, ada di sebuah supermarket nih, dan di sini Ayu Ting Ting sedang berbelanja bersama Nurul Raga Rostami dan juga Krisna Fahrezi. Sepertinya Ayu Ting Ting lagi bahagia banget nih ya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Yuk kita lihat lagi nih informasi selanjutnya mengenai Ayu Ting Ting yang pastinya selalu ceria dan selalu tampil cantik apa adanya. Dan di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai kegiatan Mom Ayu Ting hari ini bersama Dokter Mawar dan juga sedang mengasuh cucu tercintanya yaitu Bilqis Humairah Razak. Happy Gallery 25, ayah ibu seperti lagi nggak nemenin cucu tapi seperti nemenin anak. She cute kalau nggak pakai baju sekolah, terlihat dewasa, sehat terus anak cute. This Happy Gallery 25 di akun Instagramnya yang memberikan komentar mengenai ayah dan juga Mom Ayu Ting yang hari ini lagi jalan-jalan bersama cucu tercinta yaitu Bilqis Humairah. Sehat dan bahagia selalu untuk Ikis dan semoga perjalanan menuju Amerika lancarnya, bisa bertemu dengan BTS dan juga semuanya. Oke sahabat, informasi selanjutnya di sini ada Kak Ivan Gunawan nih yang diberikan pertanyaan oleh para sahabat. Pertanyaannya, sama Ayu beneran apa gimmick kak? Dan di sini Ivan Gunawan tak memberikan jawaban, hanya memberikan isyarat nih. Dan pastinya ini dia jawabannya. Sesuai dengan podcast yang diberikan oleh salah satu sahabat nih, Tika Ivan Gunawan menjadi salah satu tamu di podcastnya Kak Arman Maulana. Di sini diberikan foto Ayu, Igun dan juga Ikis. Dan di sini Ivan Gunawan secara jelas mengatakan bahwa Ayu Ting Ting adalah partner dan juga masa depannya bersama Ikis. Wah, gentle sekali ya bagi seorang Ivan Gunawan mengakui bahwa Ayu Ting Ting adalah masa depannya bersama Ikis. Kita doakan yang terbaik untuk Ivan dan Ayu. Semoga dikabulkan apapun yang dicita-citakan dan semoga apa yang diinginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kontak nih, ucapan Ivan Gunawan tersebut langsung diaminkan oleh beberapa sahabat dan juga para fans dari It's Hado. Pasangan dan masa depan, amin ya Allah ya robbal alamin dari Putri. Dari Febriantika, amin ya Allah, asik Ayu masa depannya mamas, amin ya robbal alamin, amin 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 ya Allah. Wah, ini sekali yang mengaminkan ucapan dari Ivan Gudawa tersebut, amin ya, kita doakan yang terbaik. Informasi selanjutnya di sini ada vokes Ayu Ting Ting yang dimana di sini Ayu Ting Ting sedang memakan siput. Wow, enak banget, jadi ngiler nih Mimin. Oh, langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92, kalau kamu salah satu pencinta makanan seafood, kamu wajib banget nih cobain Cutter Crab Restaurant yang ada di daerah Tendean. Nah, kali ini Kishu bakalan nge-preview Cut the Crab yang lagi viral banget. Jamin nih, kamu bakal kegirangan ngelihat isi seafoodnya yang melimpah. Selain itu, kamu juga bisa nge-request tingkat kepedesannya juga nih. Penasaran gimana reviewnya kali ini? Nonton full videonya di channel YouTube Kishu TV. Oma, pastinya sudah nih ya, sudah tayang nih di Kishu TV. Ayu Ting Ting lagi yang makannya. Wah, wow, lezat, nikmat dan pastinya sedap banget nih. Yang mau tahu fullnya langsung deh ya ke Kishu TV. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat yang menikmati makanan yang disajikan oleh Ayu Ting Ting. Wow, yang lagi hamil pastinya ngiler nih ya, lihat tingkah Ayu Ting Ting lagi makan seafood kayak gini. Ada Fitri Karlina juga nih mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting.
Pokoknya saya selalu untuk sahabat semua ya. Dan sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beristirahat untuk sahabat semua di rumah dan selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu tampil fit setiap hari. Dan by the way, aku tuh jarang banget minum vitamin. Tapi aku minum madu enak, madu manuka. Jadi aku konsumsi ini setiap hari. Dan aku nyarinya tuh gampang banget karena mau gak bikin daily vlog tentang dietnya Kak Igun? Wah, mau aja sih. Tapi kalian mau dengerin gak? Apa kalian cuma mau dengerin doang tapi gak mau ngejalanin? Masih dong. Hari ini mau ke dokter lagi. Nanti aku update ya, kira-kira aku turun apa enggak. Lebih shape. Nah, jadi kalau kalian jadi pasien dokter Cici, jangan lupa untuk minta di shape wajahnya juga. Jadi kayak aku. Jadi gak perlu edit mukanya. Nah, madu enak manuka bisa didapetin di Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi. Diundang sama Kang Arman untuk bintang tamu kontennya dia. Lucu banget. Nah, penasaran seperti apa? Klik di bawah ini. Emang gila ya? Ketemu fashion stylist dibilang gue kurusnya editan. Setan. Disangka bohongan, ternyata beneran, say. AGHNI. 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 AGHNI.